Film-film yang menampilkan sosok monster di dalamnya memang selalu seru untuk ditonton. Tidak hanya karena efek visualnya yang memanjakan mata, beberapa film bertema monster memang memiliki alur cerita yang cukup unik. Nah, di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 7 film monster terbaru yang rilis di tahun 2023 ini. Apa saja ketujuh film monster terbaru itu? Berikut daftarnya untuk kalian. Monster of the Deep. Menampilkan monster kraken atau gurita berukuran raksasa, rilis di awal tahun 2023, film ini mengambil latar cerita di sebuah kapal laut pengangkut barang. Teror di film ini dimulai ketika salah seorang dari awak kapal tersebut menemukan benda aneh berbentuk tabung mini yang ketika dibuka seekor gurita kecil berada di dalamnya. Yang tanpa diduga setelah dikeluarkan, gurita itu justru menyerang seluruh awak kapal dan membuat gurita kecil itu tumbuh cepat dan menjadi monster kraken berukuran raksasa. Tidak hanya memenuhi seluruh kapal dengan tentakel-tentakel besarnya, makhluk ini juga akan menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Seperti apa kisahnya? Langsung tonton film ini ya! Godzilla Minus One. Nah, buat kalian yang mencari film monster terbaru dengan visual penampakan monster yang terlihat begitu realistis, film yang tayang Desember 2023 ini wajib untuk kalian tonton. Mengambil latar cerita di wilayah Jepang pasca Perang Dunia terjadi, digambarkan jika negara Jepang di film ini sedang dalam situasi yang sangat sulit. Tidak hanya karena kondisi negara yang belum stabil, tapi situasi negara itu semakin porak-poranda karena kemunculan monster kadal raksasa yang disebut dengan Godzilla. Konon, Godzilla ini tercipta akibat radiasi bom nuklir yang sebelumnya meledak di wilayah Jepang. Godzilla tersebut muncul dan mulai menghancurkan apapun di hadapannya. Menjadi film ke-37 dari film Godzilla, film ini juga sayang untuk dilewatkan. No One Will Save You. Menampilkan sosok monster alien di dalam kisahnya, film yang tayang September 2023 ini menyajikan atmosfer kelam yang cukup terasa. Film ini akan berkisah tentang seorang gadis muda bernama Brin yang harus bertahan hidup sendirian ketika makhluk misterius menyerangnya. Brin yang memilih tinggal sendirian di rumah masa kecilnya yang jauh dari pusat kota setelah kematian ibu dan sahabatnya, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan makhluk misterius yang masuk ke dalam rumahnya. Beruntung, Brin berhasil selamat karena ia tidak sengaja membunuh makhluk misterius tersebut. Karena penasaran dengan apa yang menyerangnya setelah kejadian tersebut, ia pun memutuskan untuk ke pusat kota guna melihat situasi yang terjadi. Disinilah ia melihat jika para alien sudah berhasil menginvasi kota dan menyebarkan parasit ke tubuh manusia. Sanggupkah Brin bertahan sendirian dari invasi para alien? Film ini disebut punya kualitas kisah dan ending yang menarik. The Leg. Film asal Thailand ini juga akan menampilkan sosok monster yang terlihat mengerikan. Berawal ketika seorang gadis muda menemukan telur misterius di tepi danau dan membawanya pulang ke rumah. Yang tanpa ia tahu, hal tersebut justru memancing kemunculan monster raksasa misterius setinggi 30 kaki yang tiba-tiba keluar dari dalam sungai. Tidak hanya merusak apapun di sekitarnya, monster ini bahkan memangsa orang-orang yang ia temui. Dari mana asal monster tersebut dan dapatkah ia dihentikan? Menampilkan visual monster yang tak kalah dari film-film Hollywood, buat kalian yang penasaran, film ini juga bisa masuk daftar tonton kalian. Battlefield, Fall of the World. Sedang mencari film monster dengan tambahan unsur full action di dalamnya, film Battlefield Fall of the World ini mungkin bisa masuk daftar tonton kalian. Mengambil latar cerita keadaan planet bumi yang telah porak-poranda karena invasi alien, keadaan manusia di film ini diperlihatkan sangat sulit. Para alien tersebut menghisap air di seluruh permukaan bumi sehingga membuat keadaan menjadi tandus dan kering. Beberapa orang manusia yang masih bertahan hidup kemudian bersatu dan berusaha untuk membasmi para alien yang ada. Tapi tentu saja hal tersebut tidak mudah. Selain karena para alien punya fisik yang kuat,
Mereka juga didukung peralatan canggih yang membuat manusia yang mencoba melawan tewas satu persatu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung tonton film ini ya! Ep versus Mecha Ep. Menampilkan aksi pertarungan antara King Kong raksasa melawan robot King Kong yang juga sama besarnya, film ini memang akan berfokus pada aksi pertarungan keduanya. Tayang juga tahun 2023 ini, meskipun dari segi visual ataupun cerita, film ini banyak dikritik karena kualitasnya yang dinilai mirip dengan kualitas film-film berbudget murah. Tapi sebagai film monster yang juga rilis di tahun 2023, tak ada salahnya jika kita juga memasukkan film ini di video kali ini. Film ini sendiri akan diawali dengan kisah pihak militer yang sedang mencoba membuat senjata perang baru berupa robot King Kong raksasa berteknologi AI. Tapi sayangnya, karena program yang belum sempurna, di tengah pengujian robot King Kong tersebut justru mengacau dan mulai menyerang siapapun di sekitarnya. Di tengah situasi yang tak terkendali, beruntung King Kong asli berukuran raksasa tiba-tiba muncul dan mulai mencoba menghentikannya. Monarch Legacy of Monsters menampilkan banyak kaiju berukuran raksasa, tayang akhir tahun 2023 ini. Film serial yang terdiri dari 10 episode ini akan mengisahkan keadaan dunia di mana para manusia telah menyadari jika planet bumi yang mereka tinggali ternyata juga banyak dihuni oleh kaiju-kaiju berukuran raksasa. Beberapa orang anak muda yang penasaran dengan para monster tersebut kemudian terlibat dalam sebuah petualangan guna mengungkap dan mencari cara bagaimana para kaiju tersebut bisa dihentikan. Itulah 7 film monster terbaru yang rilis tahun 2023 ini. Menyajikan visual yang memikat dengan keberadaan monster-monster berukuran raksasa, tentu saja membuat film-film ini menarik untuk ditonton. Well, terima kasih sudah menonton video ini ya. See you the next video. Bye!